Happy amat, Mon. Ada apaan nih? Ya happy lah, Kak. Kan ini tanggal 25, gejongan cuy. Oh iya, tanggal 25 ya. Pas banget, hari ini kan hari raya kabar sukacita. Emang ada kabar sukacita apa lagi, Kak, hari ini selain gajian? Kabar sukacita keselamatan, Mon. Dengarkanlah mari. Hah? Gimana-gimana maksudnya, Kak? Jadi, hari raya kabar sukacita itu adalah hari peringatan ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Gila, kaget banget tuh pasti. Bayangin, Kak, kalau itu kita belum punya laki terus dikabarin mengandung. Jangan ngade-ngade lu, Mon. Tapi ya, untung aja Bunda Maria imannya kuat dan pasrah sama kehendak Tuhan. Makanya dia berani jawab iya dan lahirlah juru selamat kita. Oh iya ya, Kak. Berarti Bunda Maria berperan penting pada keselamatan kita. Bunda Maria panutanku. Makanya, Mon, kita harus bisa jadi wanita tangguh kayak Bunda Maria yang percaya dan pasrah pada kehendak Tuhan. It all starts with a yes ya, Kak. Iya, Mon. Mungkin rencana Tuhan kelihatannya gak jelas dan berat buat kita. Tapi percaya aja, semua itu akan membawa kita ke jalan keselamatan. Just do your best. And let God do the rest. Menjadi